Baik pemirsa, ini adalah kondisi terkini pengepungan yang dilakukan oleh pihak kepolisian di Pondok Pesantren Sidikiyah di Desa Losari, Kecamatan Peloso, Kabupaten Jombang. Dan berdasarkan informasi dari kontributor kami, sejak pagi tadi pengepungan sudah dilakukan oleh pihak kepolisian dan memang sempat terjadi ketegangan pemirsa. Kita lihat bersama bagaimana pihak kepolisian sangat ketat melakukan pengamanan dan juga penjagaan di sekitar Ponpes. Memang drama penangkapan anak kiai di Kabupaten Jombang berinisial MSA belum juga berakhir.